Halo Sobat Hacer, balik lagi sama gue, Aldi Rais, di channel file terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini itu gue pengen ini deh. Obri ini udah nyampe 1000 kilometernya, dan menurut buku panduan manual dari Hondanya, kita harus cek ke bengkelnya. Nah, gue sih tadi udah daftarin, kemarin udah daftarin dan dapat jadwal hari ini. Kita lagi menuju ke salah satu dealer Honda. Kita ini ke Honda Tendean, tempat di mana gue beli si Obri ini juga. Kita mau lihat ekspresi dari si ininya ya, yang waktu itu jual mobil ini ke kita. Kan sekarang udah berubah nih tampilannya. Kita sekali mau lihat nih, gimana menurut pendapat dia dan gimana menurut pendapat dari mekanik-mekanik yang ada di Honda. Mereka kan belum pernah nih lihat Brio pakai apa body kit type R segala kayak gini nih ya. Kita lihat nih seperti apa mereka. Kita OTW bentar lagi, mungkin kita sampai. Check it out. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di Duren Sawit. Namanya Banzai Rims. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Duren Sawit dan sekitar ya, kalian bisa langsung datang aja. Kalian mau ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing, ataupun spuring. Nah, atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, kalian langsung datang aja deh. Jangan lupa follow juga Instagramnya di sini. Cek dulu guys. Oh, apa mas? Bikin ya? Yoi. Agak dingin nih. Oh iya, agak dingin. Yang ini perlu dicek nih. Perlu dicek nih. Itu. Oke. Eh, majuan pak. Ini sekali. Iya, nggak apa-apa. Memang. Dinginan dia kayaknya. Dinginan dia. Urusannya lebih sedikit ini. Urusannya lebih sedikit ya. Iya betul. Megang kamera doang. Silakan om ya. Mari pak. Ya, jadi protokol kesehatannya juga tetap diberlakukan. Masuk itu harus memenuhi standarnya. Aduh, ini gelap nih. Sini aja belakang ini deh. Mobil apa nih pak? Apa ya? Kayak mobil apa pak? Coba agak munduran lagi pak, lihatnya sebelah sini gitu. Hah? Civic. Kayak Civic. Oh iya, sama kayak belakang ya? Civic ya tuh. Iya lampunya lebar. Berarti sih lebarnya doang. Iya. Ini apa nih? Aslinya mirip apa nih? Apanya? Ini kitnya biasanya. Ini kan kayak belakangnya kan? Apa kayak Type R yang terbaru? Apa? Type R yang 2020? 2020, aduh gue. Kalau Brio knalpotnya di mana? Di pinggir ya? Ini di tengah. Dua, di kosong dua ya? Iya. Waduh. Oh gitu, bener. Iya. Iya, pas dah. Iya, tinggal ini sih kalau dekat ini. Udah ada. Kan toko saya di depan. Toko velg. Eh, hotel. Toko velg. Oh, pelek yang seberang jalan itu? Iya, seberang jalan. Tirta Motorsport. Udah kalau yang jadi ganti udah lebih kelihatan oke lagi. Iya, lagi di rapiin sedikit. Saya minta dicat. Kalau yang sekarang kan kalau dilihat yang kondisinya sekarang yang ganjel ini doang. Kayaknya masih kurang pas. Kan ya itu doang. Oke. Siap. Siap, Pak. Iya. Panas.
Wah, ini kita lagi ada di dalam kolongnya Obri, melihat langsung dari bawah apa saja yang ada di dalam mesinnya. Wow, ini luar biasa banget nih, servis dari Honda Tendian luar biasa banget. Boy, Blibli lagi bagi-bagi happy nih, dari tanggal 20 Juli sampai dengan 26 Juli 2020. Kalian bisa dapetin extra cashback dan gratis ongkir sepuasnya. Kalian juga bisa dapetin diskon HSR Wheel sampai dengan 50% plus ditambah lagi 10%. Ganti velg HSR di rumah aja. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. Sekarang udah selesai di servis. Tadi gue juga ada janjian juga sama Mas Firza, kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit. Sekaligus kita mau lihat reaksinya dia, kan dia yang nganterin mobil, nganterin Obri pertama kali ke rumah kan dia nih. Cuman waktu itu kita enggak sempat bikin videonya. Sekarang kita pengen lihat ekspresinya dia ketika ngelihat perubahan Obri, apa yang sudah kita rubah. Dan ya gimana? Kita tunggu ya. Mana dia nih, Mas Firza nih? Nah, ini dia. Halo Mas Firza. Ini kita PSBB jadi yoi, begini ya. Jaga jarak. Ini nih jadinya nih. Yes, ini mobil yang waktu itu lo anterin. Gila banget ya. Gimana? Total beda, total habis. Ini apaan aja nih Om yang dibongkar? Banyak Om. Kayak nggak kayak gua anter ya? Hampir semuanya kita bongkar. Gila banget. Masih kenalin nggak? Ya. Cuman feeling doang, tapi pas lo turun baru tahu. Gua kira mobil drag race atau mobil balap dari mana? Padahal cuman ini doang, padahal cuman body kit aja. Cuman body, enggak body kit doang sih, banyak sih. Body kit, lampu-lampu, knalpot semuanya kita rubah semua sih. Tapi beda banget berubah ya. Yes. Ini body kitnya body kit apa Om? Gue yang orang Honda aja masih banyak. Ya, aku mau nanya sama lo nih. Oh iya iya. Okay. Kalau dari versi Honda nih body kit kayak gini body kit apa? Biasa. Gue tadi sekilas sih Type R, tapi enggak tahu bener atau enggak. Sekilas Type R ya. Memang konsep modifikasi yang kita bangun konsepnya menuju ke arah Type R sih. Oh, oke. Okay. Oh gitu, ya gila banget ya. Ini namanya Mas Firza nih, Mas. Ya, halo. Boleh promosi dong kalau misalnya beli Honda. Iya, kalau beli Honda di Honda Tendian dengan Firza di nomor telepon enggak apa-apa? Boleh. Di 0812-880-8482. Kebetulan saya udah 15 tahun di sini, di tahun ke tahun alhamdulillah best marketing. 15 tahun. 15 tahun. Best marketing berarti bisanya cuma jualan doang. Enggak salah ngambil nih Obri nih. Mudah-mudahan ini yang HSR juga kenal udah belasan ya, tahun juga. Udah ya. Beberapa kali ngambil ya. Udah sering. Yo. Gitu. Makasih banyak. Oke, Mas Urza, sekali lagi terima kasih banget. Terima kasih banget ya, keren banget. Sampai jumpa lagi. Thank you banget ya. Sukses ya buat semua HSR dan tim. Siap. Terima kasih buat Honda Tendian. Sampai ketemu ya. Oke guys, itu tadi keseruan gue servis pertama ya. Jadi ternyata servis pertama itu tidak ada yang dirubah. Maksudnya tidak ganti oli, nggak apa. Mereka hanya melakukan pengecekan secara manual. Kira-kira setelah 1 bulan atau setelah 100 km mobil berjalan keluar dari dealer, itu apa aja sih kendalanya? Permasalahannya apa aja? Contohnya tadi sih beberapa cek yang tadi gue cek itu adalah dia ngecek kayak minyak rem, terus dia ngecek juga oli, dia ngecek remnya berjalan dengan benar apa tidak, dia mengecek lampu-lampu, dan so far sih tidak ada masalah. Obri masih dalam keadaan standar dari pabrik Honda. Berarti perubahan yang kita lakukan tidak membuat Obri menjadi mobil yang sangat ringkih, tapi tetap menjadi Honda seutuhnya. Gua Aldi Reis undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.